Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya meluncur menuju Taman Nasional Bantimurung di Kabupaten Maros. Perjalanan saya kali ini dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Bantimurung, saya lihat di GPS berjarak 22,8 km dan akan ditempuh selama 43 menit. Sahabat, Bantimurung adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika kalian berada di kota Makassar. Karena jaraknya tidak begitu jauh, maka wajar kalau tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Bahkan, warga yang sedang transit pun, bila waktunya memungkinkan, dia akan menyempatkan singgah di Bantimurung ini. Sahabat, ada apa ya di Bantimurung? Ketika kalian berkunjung ke sini, yang sebutan lengkapnya adalah Bantimurung Hulu Saraung. Di sini kita disuguhkan dengan wisata alam yang sangat eksotik. Batuan kars yang indah dan besar, air terjun yang sangat menarik, dan yang lebih keren lagi, di sini adalah tempat berkumpulnya ribuan jenis kupu-kupu. Maka sering disebut dengan The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Sahabat, selamat berkunjung di sini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.